ada yang baru, Infinix Note 40 Series Racing Edition. Ini apa isinya? Bisa balapan kah? Tentu tidak. Langsung aja kita buka isinya apa. Infinix Note 40 Series ini adalah kolaborasinya bersama dengan BMW. Sepertinya mewah. Langsung aja kita gas, dalamnya apa aja. Ini dia dus dari Infinix Note 40 Series Racing Edition. Kayaknya sih nggak mungkin dus sebesar ini isinya cuma HP doang. Kita langsung buka aja isinya apa. Tada. Di sini ada tulisan Infinix Rational Tough Interlined. Waduh, bahasa Inggris coy. Tentang tentang Infinix Note 40 Series Racing Edition. Desainnya mewah sih. Ada nuansa warna merah, biru, dan biru laut seperti warna dari BMW. Sudah pasti dapat HP Infinix Note 40. Aksennya sih dapat banget ini, BMW-nya warna merah, biru, dan biru lautnya. Kece banget coy. Kita beralih dari HP. Selain itu, di sini juga dapat Mac Power. Mac Power-nya itu adalah charger wireless dari Infinix. Ada aksen BMW-nya juga, guys. Semua warna yang seperti ini. Ini kece banget. Di sini juga dapat Xbox 3WE. Dapat surat-surat cinta, guys. Selain itu sudah pasti dapat TWS. Kelas, guys. Tetap ada aksen warnanya. Warna BMW-nya itu kerasa buat gitu, guys. Ada produk yang tidak kalah kece dari Note 40-nya itu adalah Xwatch 3WE. Smartwatch, guys. Kesan mewahnya dapat banget, coy. Warna BMW-nya ada juga tetap. Aksen tulisan Infinix pun ada. Tapi yang gua enggak suka, maksudnya bukan enggak suka, yang gua kurang suka, yang lainnya udah berwarna putih. Kenapa strapnya ini berwarna hitam? Kenapa tidak putih aja? Lebih kece. Kalau gua rasa, kalau ini warnanya putih, ini akan lebih kece sih. Tapi ini juga kece juga, elegan juga warnanya hitam. Ada yang gue bikin penasaran dari tali di bawah ini. Dan sepertinya ada isinya lagi nih, guys. Kalau kita lihat. Langsung aja kita tarik. Tuh kan benar apa kata gue. Ada lagi nih. Banyak banget, guys. Jadi kotak sebesar ini selain ada HP Infinix Note 40, ada Mac Power, ada Xbat, ada Xwatch-nya juga yang terbaru. Infinix juga membekali ada aksesoris-aksesoris tambahan. Kita lihat satu-satu lagi. Ini apa? Aduh, besar banget ini. Dompet kah? Dompet? Bukan, ada isinya. Wih, kelas. Kacamatanya pasti ada aksen BMW-nya juga. Kalau melihat orang-orang bawa mobil mewah ya, terutama di mobil BMW, kayak kacamata nih emang barang wajib gitu yang ada pada mobil mewah. Selain menghindari panas, juga nambah kece pastinya pada saat menyetir mobil mewah. Selain itu, ini juga dapat aksesoris tambahan lainnya. Dan yang pasti ini juga dapat kabel charger, guys. Warnanya putih, tapi nggak berwarna ini ya, BMW-nya nggak ada pastinya. Ada kabel, pasti juga ada adaptor. Kece banget, guys. Tetap aksen warna putih dengan warna khas dari BMW. Dan yang terakhir, ini aksesoris kalau kata gua nih. Jika ditaruh di samping celana aja nih. Ada kece banget ini. Jadi ini dia, guys, isi box yang
sebesar ini dan isinya pun sepadan sih menurut gua. Banyak, enggak cuma ini, ternyata ada aksesoris-aksesoris tambahan penunjang kekecehan apabila memakainya gitu. Satu box yang sebesar ini dan isi-isinya itu tidak diperjualbelikan, guys. Jadi untuk para konsumen terutama nantinya hanya dapat Infinix Note 40 aja. Dan kurang lebih seperti ini. Untuk review selengkapnya tentang Infinix Note 40 Racing Edition ini, tunggu aja informasinya lebih lanjut di selular.id. Oke. Sekian dari gua. Kelar.